Bineka, pertanyaan yang dekat. Pertanyaan yang Bineka, apa cek pasi kita? Kita kan cek yang ngomongin aja. Iman malek, daerah Allah. Napa tuan Allahumma rabbi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Inilah ini kepacet wasilah penghubung antar kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa Allah perintahkan kepada kita innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu orang sing aku iman sallu alaihi wa sallimu taslima. Siapa kon maca selawat nek abdi kanjeng nabi tapi Allah langsung yang perintahkan kepada kita. Kenapa Allah tunjukkan jalan wulu panjenengan mak terhubung dengan Gusti Allah sebab kanjeng Nabi ini kak wasilah lepet mantara wulu panjenengan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad cepat yang panjang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad neka gampu lagi ini bisa menyebabkan musuh terhubung secara cepat antara kita dengan Allah mohon sampai teror tuak sampai ke ini mungkus Allah etrema mungkus Allah awali doa anda dengan memuji Allah lalu baca salawat minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan totok kelaban salawat memuji Gusti Allah insya Allah doa yang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab kan kita punya kekuatan paling kok cepat dengan saya Gusti Allah paling saya seorang pun makhluk yang lebih disayang lebih mulia bahkan namanya digandengkan dengan nama Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada saat Adam alaihissalam Nabi Adam mereka begitu melakukan pelanggaran memakan buah khuldi diusir oleh Allah dari dalam surga diseret oleh malaikat turun ke dunia untuk menjalani hukuman begitu turun di dunia dipisahkan oleh Allah antara Adam dan Hawa. Nabi Adam mereka terus berdoa 309 tahun namanya minta ampun kepada Allah. Atua Rabbana mereka doanya sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang berhubung. Nah, ini setelah aku sangat tahu. Tak terima berbisa Allah. Sampai air mata Nabi Adam menjadi cikal bakal sungai Nil yang sampai saya sekarang terpanjang dulu. Itu menurut riwayat yang digunakan Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan cucu beliau. Sungai Nil itu berawal dari tangisan, cucuran ini air mata Nabi Adam alaihissalam pada saat minta ampun kepada Allah dan tetapi Allah masih tidak menerima taubat Adam alaihissalam akhirnya Nabi Adam nama tawasul kepada Allah kekanya Nabi ya Allah demi dia kekasih yang namanya kau gandengkan dengan namamu ampuni dosa-dosa riwayat hadis sahih. Dan Allah bertanya, bagaimana mungkin kau tahu aku memiliki keras? Nabi Adam, aja yang bertanya lebih tahu daripada yang bertanya. Nalai kana adunan kustem, makon zabannya, neret dan gula, roh dan suarga, epetoron itu. Pada saat itu, saya mendengarkan kepala ke atas, di bawah ars, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin namamu engkau gandengkan dengan nama makhlukmu jika dia bukan kekasih. Demi dia ya Allah ampuni dosa. Ini terus kasih Allah ya Allah. Benar
tatawasul kakang kekasih, akan aku ambil dosa. Aku tidak lagi peduli berapa pun banyak dosa yang kau lakukan, aku ampun. Setelah bertawasul kaji Nabi, semua itu Gusti Allah. Nabi ada bertawas atasnya Gusti Allah. Gusti, pesera Muhammad kasa. Gusti Allah ini Muhammad dia salah setom teki ombelai. Dia adalah kasihku, akan aku utus. Memang dia akan aku utus sebagai Nabi akhir zaman. Tapi sebetulnya dia yang mula-mula aku ciptakan. Aku ciptakan dia Muhammad terambil dari nurku, kata Allah. Langsung dari cahaya Allah. Dari nur Muhammad aku ciptakan semua ciptaan yang lain, termasuk dirimu, surga, malaikat, dan semua yang lain. Itu kenapa pada saat Isra wal Mi'raj hanya Rasulullah saja sebisa tepan kibun Gusti Allah. Kenapa jasad kasarnya? Kenapa? Karena memang Rasulullah tercipta dari nur Allah sendiri. Maka tidak bisa. Mereka juga tak bisa. Mau mereka juga maksa hancur. Kenapa? Karena bahan bakunya tidak sama. Ini ya. Ketika kita bilang sih mewah, begitu yang sebut asmara Allah mereka. Mereka. Wah, akhirnya setelah taubat Nabi Adam berkat tawasul ke kanjeng Nabi Esbora di sana, Eva bangkit rajina Siti Hawa di Jabal Roh. Teman, timur terpagi, mereka terus benar berada Siti Hawa ini kan di apa di Ekabi. Ini kan Siti Hawa minta yang kau bilang pokok beli mahal, kau minta marah kau. Ya terserah, pokok kok kenyap membeda mahal itu. Kenapa? Mas kawin atau mahal itu wajib ada di dalam pernikahan. Sampai nanti ketimun beda orang yang kau minta ada beli mahal, kita tak sah. Gitu, tentu beli mahal. Atau apa mas kawin mencapai. Mas kawin ini untuk berbeda syarat dari pernikahan, dan itu syarat yang sudah dibawa sejak Nabi Allah Adam AS sampai dengan saat ini. Karena syarat para Nabi dan para Rasul itu tidak saling bersisi tapi saling melengkapi. Pon akhir Nabi Adam matur ke pengeran Kusteh hawanya on mas kawin udah ketujir anak kina apa kesejauh. Nah pajak Allah kena Nabi Adam, ya Adam baca solawat katang kesekasi Muhammad 20 kali, jadikan itu sebagai mahanmu untuk menikahi Siti Hawa. Akhirnya kenapa ini Nabi Adam tertimahan Nabi Adam AS ke Siti Hawa membaca solawat ke kanjeng Nabi 20 tidak baca ponsah tindakan. Masya Allah, bayangkan betapa punyanya di dunia kita Rasulullah Muhammad SAW. Sampai minggu ini aku juga ini gak apa cek kene ate. Sampai minggu ini aku pun epele pun Gusti Allah teti omata kanjeng Nabi dan syafaat beliau untuk kita. Pasti kita akan dibayar cek ini ate. Nabi Musa cerai nangis kalau teti omata kanjeng Nabi. Bahkan banyak sekali orang-orang ibadah yang menyembunyikan dirinya terhadap Allah Taala. Alhamdulillah, tuma alhamdulillah.